warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Rabbana la 'ilma lana. Rabbana la 'ilma lana. Illa ma 'allamtana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina. Wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Wa taqabbal minna. Innaka antas sami'ul 'alim. Innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka. Wa 'allimna min ladunka. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fattah lana hikmataka. Allahumma fattah lana hikmataka. Wa ansur 'alaina rahmataka. Wa ansur 'alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi syrah li sadri. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Wa hlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Langsung saja ya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأتعلم بركاته في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu as-sadisatu. Al-qa'idatu utawi iki iku qa'idah. Dimaknani di bukunya yang dari jero. Jadi yang dari maknani di kitab. Al-qa'idatu utawi iki iku qa'idah as-sadisatu kang kaping 6. Asal di satu kang kaping 6. Ida wapu astad kalan itu mibo. Ida wapu astad kalan itu mibo. Opo alwahu wahu. Opo alwahu wahu. Rabi'atan hale nomor 4. Rabi'atan hale nomor 4. Faso'idat kelawan sak pendur. Faso'idat kelawan sak pendur. Fitorofi ing dalem pinggir. Fitorofi ing dalem pinggir. Sebut. Saya ulang. Fitorofi ing dalem pinggir. Walam yakun lan ora ono. Walam yakun lan ora ono. Ma opo huruf. Ma opo huruf. Koblaha kang ing dalem sakdurunge wawu. Koblaha kang ing dalem sakdurunge wawu. Iku mabmuman den waca dhamma. Iku mabmuman dan waca dhamma. Ubedilat mongko dan ganteni opo wawu. Ubedilat
jelas mongko dan kanteni opo wawu ya aning ya jelas mongko dan kanteni opo wawu ya aning ya nahu yardo umpamani lapat yardo nahu yardo umpamani lapat yardo wa yakwa lan lapat yakwa asluhuma utawi asale lapat yardo wa yakwa asluhuma utawi asale lapat yardo wa yakwa iku yardohu lapat yardohu wa yakwahu lan lapat yakwahu iku yang bahu lapat yang bahu wayak wahu lan lapat yang wahu al-tialat yardo utawi lapat yardo sekarang kita okay. Sekarang maknani kitabnya tadi koidahnya harus dimaknani di buku. Setelah nulis koidah, nulis terjemah, sekarang tinggalnya kita baca. Yardo utawi lapat yardo iku asluhu utawi asale yardo iku asluhu utawi asale yardo iku yardo lapat yardo sambut ala wazni yaf'alu anut ing atase wazan yaf'alu ubadilas mongko den ganteni ubadilas mongko den ganteni opo alwamu opo alwamu ya angin ya ya an ya liwuku'iha krono tumibane wawu liwuku'iha krono tumibane wawu rabi'atan hale nomor 4 rofi'atan hale nomor 4 fitorofi ing dalem pinggir fitorofi ing dalem pinggir walam yakun lan ora ono walam yakun lan ora ono opo ma huruf opo ma huruf qoblah kang ing dalem sadurunge wawu saya ulang malam yakun lan ora ono apa ma huruf qoblah kang ing dalem sadurunge wawu qoblah kang ing dalem sadurunge wawu iku mabmuman den waca dhamma kumafmu manken wajo dhamma pasoro pasoro mongko dadi pasoro mongko dadi opo lapat yardohu sama jalan jajar asli umo lho duk rujuk saya ulang pasoro mongko dadi opo lapat yardohu yar dua musim hari asurus ketemu pun kepanggil paswara mongkota siapa lama yar bahu iku yar doyu lapat yar doyu iku yar doyu lapat yar doyu paku betilat paku bilat mongko dan kanteni
Fa'udilat mongko dan ganteni opo alya iya. Opo alya iya alifan in alif. Alifan in alif. Lita harukiha. Lita harukiha krono uripe. Lita harukiha krono uripe ya. Lita harukiha krono uripe ya. Bang dapat paten yang dalam sa'u sepat ha. Bang dapat paten yang dalam sa'u sepat ha. Mutaswilatin kang sambung. Mutaswilatin kang sambung. Fikil matiha ing dalam kalimate. Fikil matiha ing dalam kalimate ya. Fikil matiha ing dalam kalimate ya. Pasoro mongko dadi opo lapat yardoyu. Yardoyu mau dur. Satruin tok bilat. Pasoro mongko dadi opo lapat yardoyu. Iku yardo lapat yardo. Pasoro mongko dadi opo lapat yardoyu. Iku yardo lapat yardo. Yakwa utawi lapat yakwa. Iku asu utawi asal yakwa. Iku yakwa mulapat yakwa. Ala wazni yaf'alu. Anut ingatase wazan yaf'alu. Ila akhir. I'lanu nahwi muqtan wa muqtayani. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembelajaran qaida yang ke sansa atau qaida yang ke 6. Idza waqa'atil wawu rafi'atan fa su'idan tarafi wa lam yakun ma qablaha madhuman ubdilat ya'an fa hu yardha wa yaqwa asmuhuma yardahu wa yaqbalu. Kaidah yang keenam, apabila ada wawu, khusus wawu, ya, yang kemarin nggak ada wawu atau ya, ya, sekarang khusus wawu. Apabila ada wawu berada di urutan nomor 4 ke atas, saya ulangi, apabila ada wawu, wawu tersebut berada di urutan nomor 4 mendulur, berarti 4, 5, 6. Pokok intinya mulai dari pintu mulai ke 4. Seumpama kok wawunya berada di nomor 3 berarti tidak termasuk koida ini. Paham? Kalau wawunya berada di nomor 5 apakah termasuk koida ini? Iya. Karena di sini wawu berada di urutan nomor 4 ke atas berarti bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Paham, Dok? Iya. Dan menjadi huruf akhirnya kalimat. Berarti wawu itu mau berada di nomor 4 ke atas dan posisinya wawu tersebut berada di paling akhir dari suatu kalimat. Paham? Nok mburi dhewe wawune. Paham nggih? Bukan di tengah-tengah ain fi'il atau bukan di fa'il tapi berada di akhir dari urutan ke 4 ke atas. Paham nggih? Dan huruf sebelumnya serta huruf sebelumnya tidak berharokat dhamma. Huruf sebelumnya wawu ora berharokat dhamma. Berarti berharokat apa? Fatha ataupun kasroh, mengecuali dhamma saja. Maka wawu harus diganti dengan ya. Maka ini on kejadian kau yang menunggu mau, wawu berada di urutan nomor 4 ke atas. Yang kedua berada di akhirnya kalimat. Terus yang ketiga, huruf sebelumnya tidak berharokat dhamma, ada tiga syarat ini. Sama menemui kejadian tiga ini mau, maka wawu harus diganti dengan ya. Paham? Paham? Ada berapa syarat wawu harus diganti dengan ya? Tiga syarat. Yang pertama yaitu berada di urutan keempat ke atas. Yang kedua berada di akhir.
sebelumnya tidak berharokat. Seperti contoh yardo dan yakwa, asalnya yardohu dan yakwahu. Dan tinggali lafat yardohu. Di sini ada wawu, ya kan? Wawu, ya. Wawu di sini posisinya berada di urutan ke 4. 1 2 3 4. Berarti wawu di sini berada di urutan ke 4. Sesuai kan? Oke. Dan juga wawu di sini berada di akhirnya suatu kalimat, memburi cewek. Oke kan? Setelah wawu apa ada lagi? Nah, itu satu kalimat kan? Ya, satu kalimat ini wawu berada di posisinya berada di akhir. Bon, cocok syarat yang kedua. Dan huruf sebelumnya wawu tidak berharokat dong. Berharokat apa huruf sebelum wawu di sini? Fathah. Berarti gelandang D, bukan wawunya, tapi huruf sebelumnya wawu tidak berharokat dhamma. Paham? Nek ana kejadian koyo ngene iki, ana wawu sing ciri-ciri memenuhi tiga syarat koyo ngene iki, maka wawu harus diganti dengan ya. Ya. Paham? Maka yang dobu menjadi yardo yu, jadi diganti ya. Ini kan maka yardo menjadi yardo yu. Bahasa kan yardo bu nanti ada ilalah sendiri. Ini pokoknya ini singko kita sesuai kita tentang dulu. Paham ya? Paham? Yeah. Ada berapa syarat kalau harus diganti dengan ya? Yeah. Yang pertama yaitu urutan nomor 4 ke atas. Ya, ada urutan nomor 4 ke atas. Yang kedua contoh yang berada di urutan keempat nih dong, deh. Yang kedua yang wawu juga sama, deh. Wawu di sini harus diganti dengan apa dong? Ya. Ya, karena wawu berada di nomor 4 dan juga berada di akhir dewe. Dan untuk sebelumnya tidak berharokat, maka di sini yang untuk sebelumnya berharokat, maka yang wawu menjadi wayu. Yang doyu menjadi yang dong menjadi yang doyu. Kok sakit yang doyu? Kok sakit yang wage? Nanti ada pengertiannya sih. Paham? Paham ini dari kita kenal. Bahwa harus diganti dengan apa dong? Bahwa harus diganti dengan apa dong? Ya. Nah, dengan berapa syarat? Tiga. Syarat sesuai dengan ini. Paham ya? Sekarang iklannya. Yardo asalnya yardo ikut wazan yafalu yardo kono lame ini, tapi di sini asalnya yardo berarti ikut wazannya ya alu. Wawu diganti dengan ya nggih, karena wawu berada di urutan nomor 4 serta berada di akhirnya kalimat dan terus sebelumnya tidak berharokat nah, maka menjadi setelah menjadi yang doi masih ada prosesnya lagi. Kemudian ya diganti dengan alif. Oke, berarti ini sesuai kita ke satu elektora. Ya diganti dengan alif karena ya do jatuh setelah harokat fathah dan berkumpul dalam satu kalimat. Paham? Berarti lafaz yardo ada berapa koidah dalam pengilalannya? Dua. Sing pertama melo koidah ke-6. Setelah menjadi yardo yu baru menggunakan koidah ke-1. Maka menjadi yardo. Nah, ini alifnya ya alif lainnya atau alif bengkong. Tulisan tidak ya ini sudah diganti dengan alif. Paham dong? Oke. Yang kedua juga gitu ya kuah sama. Yakwa asalnya ikut wazan wawu diganti dengan ya dulu karena wawu berada di urutan ke 4 dan huruf sebelumnya berharokat dan berada di akhir kalimat dan huruf sebelumnya tidak berharokat maka menjadi yakwayu, ya kan? Mau enggak? Setelah menjadi yakwayu baru menggunakan koidah pertama ya diganti dengan alif karena ya hidup jatuh setelah harokat fathah dan berkumpul dalam satu maka menjadi
alif. Pokoknya tiga syarat itu harus dipenuhi. Paham dong, Dek? Paham? Ada yang tanya tentang mata pelajaran dakwah? Koyo contohnya lafaz yang selain tipe ita ini seperti contoh oza yau zu, oke? Yau zu asalnya yau zu bukan? Yau zu bu, oke? Yau zu asalnya yau zu. Di sini ada wa berada di nomor berapa dok? Empat kan? Oke, berada di nomor 4 serta berada di akhir. Apa kalau di sini harus diganti dengan ya sesuai keidah besar? Ayo. Apa yang diganti? Kenapa? Karena huruf sebelumnya berharokat. Maka boleh jadi yang zuyu enggak boleh. Maka di sini keidahnya yang kemarin wau dimatikan karena wau berharokat doma. Oke, jadi keidah. Kenapa di sini enggak boleh diganti ya? Karena benar sudah memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu berada di nomor 4. Syarat yang kedua berada di akhir. Tapi syarat yang ketiga tidak. Karena huruf sebelum ini berharokat. Nama kan syaratnya kan yang ketiga kan huruf sebelumnya tidak berharokat. Maka kalau meskipun tidak memenuhi satu syarat saja, tidak boleh, tetap tidak boleh diganti dengan ya. Paham? Berarti tiga syarat tersebut harus benar-benar terpenuhi semuanya. Paham ya? Ada yang tanya? Jangan lupa besok hari Senin ulangan, ya. Ini berlaku sama baik yang offline ataupun online. Besok yang online juga ulangan, ya. Meskipun yang online enggak tahu buka-buka atau enggak, yang penting saya harap jarum kita untuk yang online tetap tidak membuka buku dengan bimbing online. Oke. Jujur-jujuran gitu ya. Besok yang offline, besok ulangan bukunya ditaktis di kebunan kita. Oke. Jadi sampean ulangannya harus persiapan kertas. Oke. Kertas kosong, jadi tidak di buku. Oke. Bukunya ditunggu di sini, ketika kamu mengerjakan, saya mentaktis dan nanti kertasnya dibuka. Oke, ada yang tanya? Tanya. Kalau tidak ada yang tanya, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim.